أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا, إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب إصرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل هزنا إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم زدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. kaum muslimin jemaah salat maghrib dan isya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada hari ini Allah masih beri kesempatan kita untuk menambah pundi-pundi kebaikan amal soleh, ketakwaan kita kepada Allah SWT taala terlebih lagi kita juga berharap kepada Allah agar Allah SWT taala Menjadikan kita orang-orang yang dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan Ramadan bertemu dengan kita, dan Allah juga kita harapkan memberikan kepada kita kemudahan bagi kita untuk bisa beramal soleh di bulan Ramadan, karena ada sebagian daripada kaum Muslimin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kesempatan kepada mereka untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Namun, tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kesempatan kepada mereka untuk mampu melaksanakan amalan-amalan yang terdapat di bulan Ramadan tersebut, bisa jadi karena dia perempuan, haid, melahirkan, atau menyusui, bisa jadi karena dia sedang melaksanakan safar, perjalanan yang menyebabkan bolehnya bagi dia untuk melaksanakan buka puasa dan tidak melaksanakan sholat tarawih dan amalan-amalan sunnah lainnya. Boleh jadi karena dia sakit, sudah tua, atau karena memang dia sakit yang tidak mampu untuk dia melaksanakan puasa atau amalan-amalan sunnah yang terdapat di dalam bulan Ramadhan Maka dari itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup hanya berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita dengan bulan Ramadan namun yang lebih penting daripada itu juga kita harus berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kemudahan kepada kita semua untuk beribadah memperbanyak amal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam di bulan Ramadan tersebut amin amin ya rabbal alamin kemudian yang kedua adalah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan malam ini adalah pertemuan terakhir dan di kajian rutin juga adalah pertemuan terakhir. Karena kita kalau tidak hari Senin, hari Selasa itu insyaallah akan melaksanakan puasa Ramadhan atau satu Ramadhan maka dari itu selama bulan Ramadhan Insyaallah kita tidak ada kajian seperti ini dan Insyaallah akan diganti nanti malam pertama dan setiap malam Sabtu setelah Ba'da Tarawih. jadi selama satu bulan itu kita ada kajian hanya lima kali pertama malam pertama di bulan Ramadan kalau tidak berubah kesepakatannya. Kemudian yang empat kalinya itu di malam Sabtu malam setiap pekannya. Setelah Bada Terawih. Dan itu enggak panjang. 15 atau 20 menit dah selesai. Ya itu yang bisa kita hadirkan. Ya hidangkan kepada jemaah masjid Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan ini paling tidak bisa menutupi keinginan kita dalam menuntut ilmu. Kaum muslimin jemaah salat Maghrib dan Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini atau pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membaca dan memahami mentadaburi Firman Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat yang ketiga yang terdapat di dalam surat di dalam juz ke-30 yaitu masih berada pada surat Abasa. Ya, masih berada dalam surat Abasa. Pekan sebelumnya kita sudah selesai membahas sampai pada ayat yang ke-16 dari ayat ke-1 dan ayat ke-16 kemarin kita sudah sebutkan di antara faedah pelajaran yang bisa kita ambil yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-1 sampai ke-16 tersebut. Di antara ringkasan faedah yang disampaikan oleh Syekh Soleh al Uthaimin kemarin kita sebutkan ada tiga. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan tentang adab dalam berdakwah. Bahwasanya kita tidak boleh mementingkan kepentingan sekelompok orang atau mementingkan pribadi sendiri, namun kita harus melihat kemaslahatan bersama: kepentingan jemaah, kepentingan menyeluruh. Oleh sebab itu dalam berdakwah tidak ada pilih pilih. Namun semuanya sama mendapatkan pelajaran pengajaran dari apa yang kita dakwahkan. Kemudian yang kedua bentuk daripada lembutnya Allah Subhanahu wa taala ketika menasihati nabinya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut menegur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menggunakan domir muhtab, namun menggunakan domir gaib orang yang ketiga abasa watawalla, ya abasa watawalla. Tapi kan bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala abasta tawallaita. Tapi kan Allah ingin menunjukkan betapa lembutnya Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah tidak menggunakan domir tapi domir gaib. Ada orang yang cemburut atau ada orang yang memalingkan mukanya. Tidak disebutkan Rasulullah SAW tidak disebutkan sebagai orang yang kedua diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan domir huwa abasa watawallah. Kemudian diantara manfaat yang ketiga bahwasanya boleh dalam agama Islam itu menyebutkan lakop seseorang untuk membedakan dirinya dengan orang lain. Tapi dengan catatan yang kita sebutkan kemarin tidak untuk mengejek. Jadi kalau seandainya sudah bisa dibedakan antara Muhammad A dengan Muhammad B itu tidak perlu lagi dibaca Muhammad kaki pincang itu tidak perlu lagi. Ya Muhammad hitam itu tidak perlu lagi. Tapi kalau memang tidak diketahui, tidak bisa sulit untuk membedakan antara Muhammad A dengan Muhammad B, maka boleh dalam agama Islam untuk menyebutnya Muhammad telinganya berbeda gitu ya. Pokoknya lakop yang diberikan kepada dia bentuk daripada kekurangan yang dia miliki. Ya, tapi dengan catatan tidak untuk tidak untuk mengejek. Makanya di dalam Uh, Ruatul ruwatul atau orang-orang yang meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang ada dipanggil araj terkadang ada dipanggil amash ya itu menunjukkan bahwasanya istilah-istilah seperti itu itu sudah masyhur di kalangan uh, para ulama salaf kita itu menunjukkan bahwasanya bolehnya menggunakan lakop-lakop seperti itu ingat dengan catatan catatan tidak untuk mengejek orang yang sedang kita kita panggil. Baik. Itu di antara faedah yang diringkas oleh Syekh Soleh al Utsaimin terkait dengan ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-16. Pada malam hari ini insya Allah akan kita lanjutkan pada ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 dan beberapa beberapa ayat setelahnya ini Allah ingin menjelaskan kepada kaum muslimin tentang celaan Allah Subhanahu wa taala kepada kepada orang-orang kufar Quraisy yang mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w alaihi wasallam. Allah ingin menyebutkan kepada mereka bahwasanya kalian ini tidak ada apa-apanya. Kenapa kalian harus menentang Allah? Ya, kenapa kalian harus melawan Allah, mengingkari perintah Allah? Makanya pada ayat yang ke-6, 17 dan berikutnya nanti itu Allah ingin jelaskan kepada mereka ya, kepada manusia bahwasanya kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua. Ya, ini di antara beberapa faedah ataupun intisari atau pokok daripada ayat-ayat berikut ini. Kita mulai pada ayat yang ke-17. Allah subhanahu wa ta'ala firman billahi rajim Kutilal insanu ma Kutila dalam bahasa Arab Memang artinya telah dibunuh Ya kotala yaktulu artinya membunuh Kalau kutila itu dibunuh Namun di ayat ini Ini maksudnya adalah uhlika Uhlika itu maksudnya dibinasakan Ya dihancurkan gitu Walaupun makna secara bahasa kotala itu artinya membunuh, tapi yang tepat di sini adalah kutila. Itu yang pertama. Kemudian al insan ini terjadi selisih di kalangan para ulama terkait juga terkait makna daripada al insan di sini. Dan syekh juga sebutkan di sini bahwasanya al insan di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwasanya al insan tersebut adalah manusia orang kufar, manusia tapi kufar. Ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah bahwasanya al-insan di sini maknanya al-jin. Kharijun minal insan. Ya, jin tapi tidak termasuk di dalamnya al-insan. Namun wallahu alam mana yang lebih kuat? Ya, Syekh di sini kalau kita baca lebih condong makna daripada kutilal insan, insan makna kata di situ itu mananya adalah manusia yang kufar. Ya, kaum Quraisy yang kufar atau manusia yang yang kufar. Maka di sini disebut kata beliau wa qauluhu ta'ala qala mu'allif rahimahullah qauluhu ta'ala al-insan kata beliau maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala al-insan tersebut qala ba'dul ulama. Sebagian daripada ulama memberikan pendapat terkait dengan al-insan. Ini kata beliau adalah muradu bil insani al kafir al -khasuh. Jadi maksud daripada al insan di sini adalah orang kafir khusus bagi orang kafir. Ya, wa insanin fi ma ba'du Kata beliau dan maksud daripada al insan di sini kalau kita sebutkan kekhususan bagi orang kafir, orang kafir saja, maka tidak dimaksudkan di dalamnya seluruh manusia. Ya, karena al-insan di sini adalah khusus orang kafir saja, kata beliau. Kenapa beliau sebutkan bahwasanya ayat insan di sini maknanya adalah khusus orang kafir saja? Karena ayat setelahnya kata beliau. Ya, karena lafal lafal setelahnya kutilal insanu ma'ak faroh. Ya, celakalah manusia ma'ak faroh. Apa yang menyebabkan mereka celaka? atau makna yang lainnya nanti kita jelaskan juga apa yang menyebabkan mereka celaka kenapa sebera, sebesar sebegitu besarkah kecelakaan mereka nah ini dua dua makna nanti makna daripada ma di sini baik kemudian ma akfaroh makna daripada lafal berikutnya adalah ma akfaroh kalal badul ulama innama huna istifhamiyah Nah, ini ada khilaf di kalangan daripada ulama bahwasanya ma di sini ada yang mengatakan istifham ma untuk kata tanya. Kemudian yang kedua adalah sebagian menganggap bahwasanya ma di sini adalah taajub keheranan. Maka kalau sebagian ulama yang menganggap bahwasanya ma di sini untuk pertanyaan maka maknanya lah syai'in akfarahu. Ya, ayu syai'in akfaru. Apa yang membuat manusia itu kafir? Ya, itu kalau seandainya ma akfaroh tersebut huruf ma itu diartikan sebagai ma pertanyaan. Ya, apa yang menyebab membuat atau menyebabkan manusia itu menjadi menjadi kafir. Kemudian kata beliau wa qala ulama in Kalau seandainya pendapat yang kedua bahwasanya makna ma di sini adalah ma keheranan. Ya, ma keheranan. Ya, ini maknanya adalah ma a'zama Ya, betapa besarnya kekufuran yang malek, yang kafir Quraisy lakukan. Jadi beda ya. Yang pertama tadi apa yang membuat mereka kafir dan yang kedua takjubnya adalah alangkah al apa? beratnya kekafiran yang mereka lakukan alangkah besarnya kekafiran yang mereka mereka lakukan. Ya, li Allah atau akalan. Kata beliau, kenapa bisa kita katakan seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka pikiran. Ya, telah memberikan mereka pikiran untuk memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi mereka tidak menggunakan hal yang uh, pikiran tersebut untuk memikirkan mana yang baik yang diperintahkan oleh Allah mana yang muruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa arsala ilaihi ar-rusul. Kemudian manusia itu juga sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rasul para nabi. Namun mereka juga tidak mau mendengarkan, mengambil pelajaran, mengikuti syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi. Ya, wa anzala ilaihi al-kutub. Ini lebih lagi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada mereka. Ya, wa bi kulli ma Dan Allah Subhanahu wa taala sudah juga menyiapkan segala sesuatu yang bisa mengantarkan manusia tersebut kepada pembenaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka juga tidak mau beriman. Betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah tanpa pamrih Enggak ada satu hari pun kata Allah Subhanahu wa taala setiap Jumat jam 11 sampai jam 12 orang kafir libur bernapas. Tidak ada. Semuanya di dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mau menjadikan itu sebagai pelajaran, sebagai bentuk itu semua dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka mau bertobat, mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kafara كَفَرَ Oleh sebab itulah dengan banyak penyebab-penyebab yang bisa mengantarkan mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka juga tidak mau beriman, maka ini maksud dari ayat tersebut betapa besarnya ya kekufuran yang mereka lakukan. Allah yang memberikan mereka rezeki Allah yang menghidupkan mereka, memberikan akal kepada mereka, menurunkan mereka kitab, mengutus kepada mereka rasul. Namun mereka juga tidak mau beriman. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, maakfaroh. Ya, betapa besarnya keingkaran mereka, kekafiran mereka terhadap syariat yang dibawa oleh para rasul atau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu ayat yang ke-17. Kemudian ayat yang ke-18. Baik, sebelumnya di sini ada sedikit faedah tambahan di antara bentuk kekafiran daripada orang-orang musyrik, musyrik tersebut atau kufar Quraisy tersebut di zaman Rasulullah SAW, atau beliau, wal kufru huna yashmalu kulla anwa'il kufur bahwasanya kekufuran yang terdapat ma akfarah tersebut adalah kekufuran dari segala bentuk kekufuran kata kata beliau wa minhu inkaril wa minhu inkarul ba'thi di antara kekufuran tersebut adalah pengingkaran mereka tentang akan terjadinya hari kiamat fa inna fa in kathiran minal kufari kadzabuna bil ba'thi ya karena banyak daripada orang-orang kafir Quraisy pada zaman Rasulullah SAW itu mengingkari terjadinya hari kiamat ya mengingkari terjadinya hari kiamat wa qalu la yumkin an yub'atan nasu ba'da an kanat idhamuhum ramiyan kata beliau ya di antara pengingkaran mereka kata beliau kata mereka tidak mungkin ya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia setelah mereka semua itu izomuhum, izomuhum itu uh, tulang melulang mereka romian, romian itu hancur luluh ya, nggak mungkin Allah bisa mampu untuk membangkitkan mereka ya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala kama qala ta'ala wa darabalana matalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya romin ini uh, ungkapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran uh, menceritakan tentang bagaimana pengingkaran kafir Quraisy tersebut. Ya, dan dia membuat perumpamaan bagi kami dari melupakan asal kejadian kami. man yuhyi mereka sombong. Ya, siapa yang mampu menghidupkan? Ya, al aidama sesuatu yang telah menjadi tulang belulang, hancur luluh. Wahyaramin, ya, yang telah hancur luluh menjadi tulang belulang. Ini ungkapan mereka tentang pengingkaran mereka terhadap hari hari kiamat. Baik, kemudian ayat yang ke-18, ya ayat yang ke-18, mereka sombong dan tidak ya apa namanya? E, mereka sombong dari apa yang mereka itu diciptakan. Ya, mereka sombong tapi mereka tidak apakah mereka tidak mengetahui dari apa sih mereka itu diciptakan? Ya, kenapa mesti harus sombong padahal bentuk mereka diciptakan, asal mereka diciptakan itu sangat terhina sekali. Makanya kita sebutkan tadi ayat yang ke-17 sampai beberapa ayat berikutnya itu menunjukkan Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwasanya kalian ini tidak ada apa-apanya. Hina kalian ini kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat yang ke-18 min ayyi shayin Sejatinya kalian ini diciptakan dari apa sih? Ya, kalau seandainya kalian berhak untuk sombong, Ya, kalau kalian berhak ya merasa pantas untuk sombong, sejatinya kalian ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala, saya ciptakan itu dari apa kata Allah? Ya, min ay syai'in khalaqah. Ya, sejatinya dari apa sih kalian ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian min ay syai'in khalaqah, sejatinya ini adalah bentuk daripada pertanyaan ya bentuk kalimat yang merupakan pertanyaan yang jawabannya ada pada ayat yang ke-19. Jadi ayat ke-18 sama ayat ke-19 itu nyambung. Ya, min khalaqoh, Dari apa kalian itu diciptakan? Min nutfatin khalaqoh. Ya, dari nutfah. Nutfah itu kalau bahasa apanya? air mani. Ya, air yang terpancar. Ya, kalian itu di diciptakan. Di sini akan kita baca bagaimana tak pantasnya manusia itu sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, yakni Qalam Alif rahimahullah tentang tafsir ayat yang ke-18 dan 19 ini, yakni anta ayyuhal insan kaifa bil wahai engkau manusia. Ya, kenapa bagaimana mungkin engkau mengingkari terjadinya hari pembangkitan tersebut terjadinya hari kiamat tersebut min ayyi shay'in khuliqta ya ndak mestinya engkau itu melakukan kesombongan karena sejatinya dari apa sih kamu itu di, diciptakan alam tukhlak minal adami lam takun syai'an madhkuran min qabl bukankah engkau itu diciptakan dari sesuatu yang sejatinya yang belum ada sebelumnya. Ya, fawujita wasirta insanan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kamu itu sebagai seorang manusia. Fakai fatak bil baati, Ya, bagaimana mungkin kamu yang diciptakan oleh Allah dari sebelumnya yang tidak ada, kemudian datang berita dari Allah tentang terjadinya hari kiamat, tentang akan terjadinya hari kiamat, manusia akan dibangkitkan namun kamu mengingkari itu semua. Ya, namun kamu mengingkari itu semua. Makanya di ayat yang ke-19 tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman min nutfatin khalaqahu. Ya, kamu itu sejatinya diciptakan oleh Allah dari air mani. Ya, dari air mani. Nutfah hayya fil asl maul qalil. Kata beliau disebutkan di sini nutfah dalam ayat yang ke-19 ini itu merupakan adalah air yang sedikit. Wal muradu bihi huna ma'ur rajul dafiq alladhi yakhruju min baini sulbi wa taraib yulqihi fi rahimil mar'ati fatahmil. Uh, perlu dijelaskan ini. Kita lewatkan aja ya. Mana Pak Rahmat? Perlu dijelaskan nih. Huh? Hah? Nanti banyak pula yang belum dewasa lagi daripada yang dewasa. Nanti dewasa sebelum waktunya. Insya Allah. Ini karena keinginan tawan atau karena bermegah megahan Baik, karena syekh juga di sini tidak menilai siapa yang mendengar kitab beliau bacanya, jadi kita baca juga lah ya Bahwasanya maksud daripada minut fatin khalaqah kata beliau adalah air ya yang sedikit wal muradu huna yaitu air yang berasal dari laki-laki ya yang keluar dari tulang punggung atau tulang dada yulqihi kemudian dimasukkan ke dalam rahim perempuan yang menyebabkan dia hamil. Nah, itu gitu aja lah bahasanya ya. Tidak usah terlalu dirinci lagi. Semoga bisa dipahami. Baik. Jadi itu maksud daripada min nutfatin khalaqahu. Sejatinya manusia itu berasal dari air air mani. Ya, air mani yang bentuknya yang apa namanya prosesnya itu yang kita sebutkan tadi itu Ya, keluar dari laki-laki masuk ke eh, rahimnya perempuan sehingga menyebabkan hamil. darahu, ya kemudian minut fatin khalaqahu darahu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia. Kemudian Allah juga yang mengatur kehidupan manusia ini semuanya. Ya, mulai lagi dia berasal dari air mani, ya sampai masuk ke rahim diciptakan oleh Allah dengan proses dalam sebuah hadis yang kita ketahui bersama itu nanti akan disebutkan juga di sini ya itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sampai dia masuk surga dan neraka selamat atau tidaknya berapa rezekinya kapan dia meninggalnya itu juga sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya namun kenapa ketika sampai berita cerita informasi pelajaran agama yang disampaikan oleh Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalian tidak mau mengambil pelajaran, kalian tidak mau mengikutinya, ya makanya di ayat ini ma betapa besarnya kekufuran kalian, ya wahai orang kufar Quraisy. Kata beliau sebagai tafsir daripada faqad darahu ya faqad darahu ai ja'alahu muqaddaron atwaran Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya manusia itu memiliki ketentuan-ketentuan yang bermacam-macam. Nutfah ya dari nutfah lagi ya dari air mani thumma alaqah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatur menjadi segumpal darah, thumma mudghah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatur lagi mani tadi jadi darah, darah tadi menjadi menjadi daging kama fil hadithi suhih an ibni mas'udin radiyallahu anhu qala haddathana rasul sallallahu alaihi wasallam ya wa huwa sadiqul masduq faqala inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan ya ini hadith tentang uh, penciptaan manusia ya yang pernah hafal hadith arba'in insyaallah ini uh, ma'ruf di uh, pikirannya ya di telinganya. Sesungguhnya ya seseorang di antara kalian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan dalam penciptaannya di perut uminya di perut ibunya selama 40, 40 hari dalam keadaan nutfah penutfah air mani. Kemudian nutfah tersebut menjadi alaqah segumpal darah dan lamanya juga selama 40 hari. Kemudian alaqoh tersebut thumma yakunu mudghatan mithla Ya, kemudian menjadi segumpal daging ya, selama juga 40 hari. Makanya sebagian daripada ulama ya, mengambil pendalilan daripada ini 40 hari dikali 3 dapat berapa? Hmm? 120 dibagi 30. 4 4 bulan. Ya, sebagian daripada ulama mengambil pendalilan dari sini bahwasanya apabila janin itu ya sudah di perut ibunya selama 4 bulan maka dia persis sama seperti manusia. Jadi kalau seandainya meninggal dunia, maka dia dikebumikan, dimandikan, dikafani, disolatkan. Tapi kalau di bawah daripada itu itu boleh. Allah alam boleh tidak dimandikan, boleh tidak dikafani, boleh tidak disolatkan. Ya. Tapi kalau sananya ingin juga dilaksanakan sebagaimana, walaupun dia cuma empat bulan, eh, cuma tiga eh, bulan, ya atau cuma dua bulan, mau dimandikan juga seperti manusia biasa ya tidak masalah. Cuma kalau sananya bolehnya itu boleh untuk tidak di, dimandikan, disolatkan atau dikafani. Tapi, kalau sudah pas empat bulan, maka itu persis seperti manusia, ya. Maka, itu persis manusia, dan di hadits ini juga diambil oleh para ulama sebuah pendalilan bahwasanya zakat, ya, ini sudah wajib bagi anak ini, walaupun dia masih berbentuk janin, ya. Karena pada empat bulan itu, itu sudah apa namanya penciptaan manusia itu sudah sempurna ya hanya saja apa namanya belum bisa keluar belum nampak tangannya belum apa dan seterusnya tapi secara kesempurnaan itu sudah ada seperti manusia makanya banyak dalil-dalil apa namanya hukum pikih diambil dari hadis ini makanya ketika Imam An Nawawi menjadikan hadis ini sebagai di kitab beliau itu adalah hadis-hadis yang pilihan ya makanya barang siapa yang hafal arba'in atau arba'un an nawawi itu itu sudah hampir seluruh pokok dalam agama Islam itu sudah bisa diwakilkan dengan hadith-hadith yang terdapat di arba'in an nawawi tersebut makanya setiap pondok ataupun sekolah itu berlomba-lomba untuk menghafal hadith yang 40 hadith yang ditulis oleh Imam An-Nawawi tersebut karena memang sebagian besar daripada ulama ataupun asatidah kita itu menyarankan untuk menghafalnya karena memiliki cakupan pembahasan di dalam hadis tersebut yang menyeluruh bisa dikatakan hampir seluruh agama masuk di dalamnya. Baik, kemudian sampai di situ belum selesai. Kata Allah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thumma yursalu ilaihi fihir ruh." Ah, ini penyebabnya ya kenapa di saat empat bulan tersebut ya dia sudah dianggap sebagai manusia karena setelah empat bulan tersebut malaikat datang dan meniupkan roh ya tapi kalau sebelumnya tidak ya nutfah tidak mutugoh apa namanya alaqoh tidak mutugoh tidak setelah itu baru datang malaikat meniupkan roh maka dia sudah resmi kalau bahasa kitanya sudah resmi menjadi menjadi manusia, maka hukum manusia itu sudah menetap pada dirinya. Ya, sudah menetap pada dirinya. Dan ini juga terkait dengan zakat fitrinya dia, ya. Kemudian kalau seandainya orang tuanya uh, meninggal, apakah dia dapat warisan karena dia sudah menjadi manusia? Itu dibahas juga berdasarkan dengan hadis ini. Ya, kalau lebih panjangnya nanti bisa dibahas di kesempatan lain. Kemudian wayu maru bi kalimatin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini <coughs> menyuruh malaikat tersebut untuk menuliskan empat perkara. Bikat bi Allah Subhanahu wa taala tentukan ya seberapa banyak rezeki yang akan dia ambil di atas permukaan bumi ini. Makanya kita selalu sampaikan kepada mahasiswa ataupun mahasiswi ataupun siswa dan siswi yang pernah kita ajar bahwasanya menikah itu ini masuk lagi pembahasan menikahnya ini belum belum makomnya ini ya lebih banyak pula santri lagi daripada jemaahnya ya maka ndak apa namanya menikah jangan pernah takut anak tidak makan istri tidak bisa dikasih makan yakinkan dalam hati ini yang berat tuh ya bahwasanya kita menikah dengan perempuan, ya sampai kapanpun perempuan tersebut tidak akan pernah memakan walaupun setetes daripada rezeki kita. Nanti anak yang lahir juga demikian. Berapapun anak yang kita miliki tidak akan pernah mengambil setetes pun rezeki yang kita bawa. Istri bawa rezeki masing-masing. Anak juga bawa rezeki masing-masing menanamkan ini dalam hati pemuda-pemudi ini yang sulit nih. Ya, kalau ngomong betul Ustaz, gampang menjalankannya yang itulah bentuk keimanannya. Kalau ekonomi keluarga, masalah rezeki itu dihitung dengan NTK nggak akan pernah selesai. Salah terus. Ya, salah terus kalau seandainya rezeki itu dihitung dengan MTK. Tapi kalau rezeki itu dihitung dengan keyakinan, semua cukup. Ya, gimana pun glamornya kita hidup waktu membujang, tapi ketika menikah, ya berbeda kehidupan kita, pengeluaran kita, insya Allah cukup. Kalau keyakinan yang ditumbuhkan nomor satu, bukan hitungan MTK-nya. Dulu saya 2 juta, Ustaz. Kembang kempes, kadang dompet, itu baru sendiri, Ustaz. Gaji tapi sekarang saya sudah berdua Ustaz. Ah, pasti nggak cukup. Coba. Betul kan kalau kali-kali MTK? 2 juta sendiri kempal kempes dompet. Ini sudah berdua. Apalagi masuk anak. Gaji nggak naik-naik contohnya. 2 juta. Pasti ini nggak bisa hidup nih. Melarat lah nih. nggak bisa. Kalau hitungan MTK terus. Pasti. Kalah terus kita. nggak masuk kalau hitungan MTK. Tapi kalau masalah rezeki, hitungannya adalah keyakinan kepada Allah. Insya Allah selesai. Ya, insyaallah selesai. Baik, kita selesaikan eh hadis ini dulu, baru azan Pak ya. Kemudian wa ajlihi. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatur menentukan kapan manusia itu meninggal dunia. Ya, kapan manusia itu meninggal meninggalnya. Wa amalihi. Ya, kemudian amalannya. Ini juga terkait nanti ini di akhir hadis ini. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya kita itu sudah ditentukan kemana arah kita apa akhir daripada kehidupan kita surga dan neraka ya atau baik atau buruknya besar kalau seperti itu buat apa lagi beribadah biar ajalah berjalan dengan sendirinya kemudian ibadah ibadah nanti ujung ujungnya masuk neraka juga kalau sana sudah ditetapkan masuk masuk neraka iya itu apa jawaban itu ya wasyakiyun au saidun ya atau orang tersebut syakiyun itu menderita saidun atau bahagia. la ila la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Ini dia tentang keyakinan tentang takdir ini. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala ya, maka Allah Subhanahu wa taala tiada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kata Rasulullah ada di antara kalian nanti mengamalkan seluruh amalan penduduknya surga. Hatta mayakunu bainahu wa illa zira'. Saking banyaknya amalan yang dilakukan, ketakwaan dia lakukan antara dia dengan surga itu cuma tinggal satu hasta. Satu amalan lagi nyemplung masuk surga. Ya, fa alaihi Namun catatan takdirnya waktu dia masih menjadi janin, menjadi bayi, menjadi janin dalam perut ibunya Dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbeda dengan apa yang dia amalkan, bi amali nar kemudian dia melaksanakan keburukan, penduduk, ataupun amalan penduduk api neraka, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan dalam keadaan demikian. Maka ini pelajaran penting bagi kita: jangan pernah menghina orang yang sedang melakukan kemaksiatan, dosa, dan maksiat. Karena kita tidak tahu. Nauzubillahnya boleh jadi nanti dia bertobat kita yang terjerumus. Ya, kalau seandainya dia tidak tahu melaksanakan apapunlah kemaksiatan kepada Allah, kemungkaran yang dia lakukan, jangan pernah sekali-kali mencelanya. Kalau mampu dakwahkan, kalau tidak doakan, kalau tidak diam. Kalau nggak jangan pernah mampu, ya Allah sesat kali kawan nih. Dah, belum tentu ikhwan. Ya, Musailamah al-Kadzab Antum tahu sahabat Nabi itu. Ya, sahabat Nabi itu. Ya, ketika Rasul SAW alaihi wasallam meninggal dunia, apa beliau? Hmm? al-Kadzab, bukan kadzab tapi kadzab. Tahu kadzab? Kadzab dalam bahasa Arab sama dengan fa'al. Fa'ala itu mengerjakan. Kalau fa'al banyak pekerjaan. Kazab itu dusta, tapi kalau kazab, itu sering dustanya, besar dustanya, banyak dustanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bukan tabah disebut, tapi tawab. Kenapa? Karena sering menerima taubat, Maha menerima taubat. Berapapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba ketika datang bersimpuh kepada Allah untuk bertobat, qabil tu kata Allah. Saya akan terima tobat kamu itu. Makanya Allah disebut sebagai tawab banyak maha menerima daripada taubat tersebut. Ya, banyak sekali contoh yang lain seperti yang sering kita dengar bahwasanya ada di zaman dahulu ya dikisahkan oleh riwayat bahwasanya ada seorang perempuan yang melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di antara dosa yang besar itu berzina menjadi pelacur mohon maafnya. Ya, tapi di akhir hidupnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada kaum muslimin. Di akhir hidupnya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dia sebuah amalan. Ya kalau kita lihat kisah ini, ini subhanallah. Seorang pelacur merupakan dosa di antara dosa yang paling besar dalam agama Islam. Ya, berzina itu apalagi kalau dia sudah muhsan, sudah memiliki suami. Ini lebih parah lagi. Ya itu bisa dirajam sampai meninggal. Kalau dia masih gadis itu cuma di, di, di dicambuk. Ya, tapi kalau sudah menikah itu bisa dirajam sampai mati. Dia melakukan dosa besar. Ya, kemudian dia bertemu dengan anjing. Coba, bukan kucing, bukan kelinci yang dikasihnya, bukan ayam, binatang yang salah satu binatang yang diharamkan yang dijijikan dalam agama Islam. Anjing, minta minum. Antum tahu bukan pakai gayung loh. Dia ngambil airnya itu bukan pakai gayung. Kalau pakai gayung masih masih sopan. Tapi beliau mengambil air ke dalam sumur tersebut itu dengan sepatunya. Coba. Antum kalau dikasih air ini ya ya. agak coret-coret sedikit nih. Apanya? Gelasnya. Kira-kira antum lihat aja udah malas lagi minumnya. Ini pakai sepatu. Ya, dikasihkan kepada anjing itu karena keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu taala hapuskan, ampunkan dosa-dosanya yang menjadi pezina tersebut. Diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan karena amalan satu itu saja bisa menyebabkan amalan dia masuk ke dalam surga. Ini bukan menutup celah bagi kita untuk bergampang-gampangan melakukan kemaksiatan. Ya, mana tahu nanti Ustaz di akhir saya maksiat aja dulu sekarang, di akhir nanti mana tahu Allah Subhanahu taala masukkan saya ke dalam surga Enggak enggak demikian ya kita enggak tahu akhir daripada kehidupan kita makanya hati-hati dalam melaksanakan kemaksiatan kepada Allah ya karena Allah subhanahu Wa ta'ala akan memudahkan seorang hamba tersebut melaksanakan kehidupan dunia ini kemana arah dia yang akan di, yang telah ditetapkan oleh Allah paham ya jadi manusia itu akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal, melaksanakan kegiatan dalam kehidupannya sesuai dengan apa hasil akhir, tujuan akhir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, ketika melaksanakan kemaksiatan jangan-jangan Allah mudahkan saya melaksanakan kemaksiatan karena tempat saya di neraka. Ya, jangan-jangan karena saya melakukan dosa tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan saya melakukan dosa tersebut karena Allah telah tadirkan saya masuk ke dalam dalam neraka. Jadi hati-hati. Maka berlomba-lomba untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tempat akhir daripada kita ditetapkan nanti adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian uh, wa in ah uh, wa inna ahadakum ahli hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu 'alaihi alkitab fa ya'malu bi 'amali ahli jannah fa yadkhuluha ini kebalikannya ada di antara kalian itu yang memiliki amalan-amalan penduduk neraka kemudian catatan takdir dia menentukan bahwasanya dia menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala ya kemudian Allah Subhanahu wa taala suruh nampakkan dengan amalan-amalan surga kemudian diamalkan bisa memasukkan dia ke dalam ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fal insanu muqaddar kata beliau fil batni ummihi. Sejatinya manusia itu dalam perut ibunya itu sudah ditakdir, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Man alladhi yuqaddiruhu hadza taqdir? Siapa yang mengatur ini semua tadi ini? Mulai dari air mani lagi sampai dia masuk surga sampai masuk neraka pun sudah ditentukan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Man alladhi yuwasilu ilaihi mayan mubihi minad yattasilu bihi biwasitati. Surah min Damil Ummihi ilallah azza wajalla. Ya siapa juga yang mengantarkan darah, mengantarkan makanan dari pusar ibunya ke dia? Kan kalau janin itu kan dari pusar ibunya dia makan. Ya mengantar dari pusar dia makan daripada darah 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 ibunya. Ya yang jadi 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 apa namanya makanan itu jadi darah darah itu dihisap sama dari pusar pusar bayi tersebut. Siapa yang mengatur ini semua? Ya melainkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadis yang sangat agung sekali yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita, tidak sepantasnya kita menjadi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala karena semuanya Allah Subhanahu wa taala atur, miliki tadbir kita semua. Maka tidak pantas kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di situ pada ayat yang ke-19 insyaallah pertemuan sebelum setelah Ramadan mungkin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang panjang umurnya bisa bertemu kembali setelah Idul Fitri, kita lanjutkan pada ayat yang ke-20. Mohon maaf atas segala kekurangannya selama menyampaikan kajian ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi kita berharap agar menyampaikan kita dengan bulan Ramadan dan memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan tersebut. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته